Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ki Syukur Bening. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat kesuksesan dan nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah dari alam yang gelap menuju cahaya seperti apa yang kita rasakan. Luar biasa. Alhamdulillah. Kali ini saya akan menguak sebilah ageman yang sangat luar biasa. Dan ini pusaka yang powernya menambal tentang keburukan. Tentunya kalian penasaran, seperti apa sih? Nah, ini pusaka ini memang dari Madura. Jadi pusaka ini yang diciptakan oleh Empu Keleng, di mana Empu Keleng ini empu yang sangat luar biasa dan sakti mandraguna, di mana beliau menjadi bapak angkat dari Raja Sumenep, yaitu Joko Toleh. Luar biasa. Sebelum saya cerita tentang Empu Keleng dan Joko Toleh yang menjadi raja di Madura sampai, maksudnya di Sumenep ya, sampai 45 tahun. Ini luar biasa. Sebelum saya cerita, mari kita sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat, biar mendapatkan syafaat dari beliau. Mari angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil qadu tanfariju bihil qurabu untuk bihil hawaiju untuk nalu bihil raghaibu wa khusnul hawatimi wa yustaskul ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin li adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Qabul. Baik. Kali ini saya akan lanjutkan menguak sebilah ageman yang sangat dan sangat bagus sekali powernya yang diciptakan Empu Keleng. Baik. Empu Keleng di sini salah satu yang kesohor di Madura, Empu Keleng, di mana ciptaannya itu melegenda. Karena Empu Keleng di sini adalah seseorang yang memang pembuat pusaka. Namun saya akan cerita ya. Namun ketika beliau lagi mengangon atau nguan atau mengangon sapinya di hutan,
Tahu-tahu beliau ada suara, suara bayi, dan terus ditelusurin oleh beliau bukalang tentunya. Apa yang terjadi? Gak taunya bayi yang ditemukan tersebut kemudian diasuh oleh Bukelang. Gimana seorang masih kecil itu diasuh, itu makan apa itu? Kan begitu. Kemudian di rumahnya juga belum punya, istilahnya enggak seperti saat ini, langsung ke toko, langsung mendapatkan susu, kan begitu. Tapi Allah berkehendak. Karena apa? Karena yang mengangun sapi itu sapinya baru juga ngelahirin. Nah, di situ sapinya baru ngelahirin, kemudian si bayi tersebut otomatis dikasih untuk apa? Untuk menyambung hidup ya. Nah, akhirnya sesudah besar beliau ringkasnya diangkat menjadi raja. Siapa itu? Ya itu tentunya Joko Tole. Nah itu Joko Tole yang dipelihara sama Empu Kelang di sini. Tahu-tahu beliau jadi raja yang ke-13 raja di Sumenep, dan beliau menguasai sampai 45 tahun. Ini luar biasa. Ini sangat panjang untuk menguasai ini. Joko Tole ini, Raja Joko Tole ini sangat luar biasa. Itu sekitar pada tahun 1415 ke 1460. Nah itu sangat luar biasa kan, 45 tahun menguasai. Ini luar biasa. Dan ini pusaka ini, nah balik ke pusaka. Nah ini ciptaan beliau, ciptaan Empu Kelang yang sangat luar biasa. Baik, saya akan tunjukkan kepada subscriber dimanapun berada ya. Baik, sebentar saya alhamdulillah. Assalamualaikum. Empu Kelang yang ada di Madura, mohon izin para raja di tanah Jawa, Joko Tole dan semua raja di tanah Jawa dan di Nusantara ini, raja Nusantara. Mungkin saya ingin lihat, tunjukkan pusaka-pusaka yang memang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Nah ini ciptaan Empu Kelang. Nah ini jadi sederhana, memang satu jengkal saja ukurannya, dan pamurnya juga unik di sini, yaitu pamur tambal. Ada tiga nih, tambal. Jadi kalau secara ini kan kelang, tapi terus ada tambal. Nah, esoteris yang ada di tambal di sini, nah, tentunya akan menambal ya keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Nah ini memang untuk menambal, mempoles orang-orang yang istilahnya lagi kena masalah, agar tidak terlalu diketahui banyak orang boroknya, istilahnya di sini ada tambalnya. Ini kan ada tambal, jadi ini memang Sang Empu Kelang di sini sengaja menciptakan tambal di sini, memang memohon kepada Sang Maha Pencipta agar supaya siapapun yang memelihara pusaka
yang saya pegang ini, ya tentunya akan tertambal. Jadi keburukan-keburukan yang terdahulu itu akan tertambal, diselamatkan untuk kebaikan menuju lebih baik tentunya. Dan di sini memang dapurnya itu brojol. Brojol itu memang kalau secara esoterisnya ya, brojol memang untuk keluar. Jadi jalan keluar di sini. Jadi ini brojol ini untuk jalan keluar. Dimana brojol ini memang sangat bagus, yang sederhana tapi manfaatnya sangat luar biasa. Dan kemudian di sini lurus, di mana lurus itu menunjukkan bahwa tetap ke pada Sang Maha Pencipta. Dan kemudian di sini juga ada ya, perlihatkan nih, perhatikan lihatnya. Nah, ini sangat kecil ini. Dan begitu sarungnya ini ya, macan, dan macan ada orangnya. Nah, ini dan kayunya ini kayu cendana Jawa Timur. Nah, begini. Baik, demikianlah dari saya, Ki Sugro Bening, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap saya mendoakan kalian dimanapun berada sehat, bahagia, dan sukses tentunya. Getar raga, getar batin, satu rasa nembus batas, hadir bahagia, dan tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.